So, di video kali ini kita bakal reading book lagi. Katanya banyak dari kalian tuh yang request dan juga suka dengan whispering aku baca-baca buku kayak gini. Thank you so much and I hope you enjoy. Okay. So, I try guys buat makeup yang simple. Sebenarnya ini tuh makeupnya bener-bener gak pakai foundation atau apa, jadi kayak kusam dan juga aneh ya, karena juga emang makeup kayak gitu tuh memang gak cocok apa gitu yang foundation gitu sebenernya. Tapi kalau mukanya udah putih ya gak perlu lagi. Oke, jadi kali ini aku bakal baca buku yang berbeda. Tapi ini developer apa sih, pembuatnya tuh juga sama kayaknya ya, masalahnya gambar di atasnya sama gitu. Oke, namanya adalah Nilai Sebuah Kenangan. Wait, apa kita baca dari awal? Siap-siap dulu, jangan lupa berdoa dulu ya. Ayo, enjoy this video. Oke, langsung aja. David duduk di bangku taman sambil menggoyang-goyangkan kakinya lesu. Doki, anjing kecilnya menguik-nguik kita di kaki majikan kecilnya. Jangan bersedih, ayo kita bermain. Mungkin itu yang dikatakan Doki dari kejauhan. David melihat seorang anak perempuan bermain ayunan. Wow, pakaian kodok. Betapa hebatnya peran itu. Semua orang tahu betapa sulitnya berperan sebagai binatang. Papa yakin Bu Gracie tahu kemampuan aktingmu yang hebat, makanya dia memilihmu. Penonton pasti bertanya-tanya siapa tokoh besar di balik pakaian kodok. Sesuai pertunjukan, Papa akan mengatakan pada mereka itu anakku David. Dia bermain dengan sangat baik, bukan? Mendengar papanya mengucapkan kalimat itu dengan mata berbinar-binar, David yang mulanya membenci peran kodoknya pelan-pelan mulai menyukai perannya. Dia berlatih penuh semangat dan memang akhirnya sekolah David berhasil menjadi juara kedua. David juga terpilih menjadi pemain favorit. Papanya memang selalu membuatnya menjadi anak yang berarti. Itu dulu. Sekarang papa tak lagi menginginkanku, desisnya sambil tetap memandang ujung papan cungkat-cungkit yang kosong. Kemarin Bibi Katia, adik papanya, datang. Tak sengaja David mendengar percakapan Bibi Katia dan papanya. "David bukan anak kandungmu. Biar dia tinggal bersamaku," bisik Bibi Katia. Papanya kemudian berkata, "Kalau begitu, besok David boleh tinggal bersamamu." Lamunan David
David buyar ketika tiba-tiba Doki melompat ke dadanya. Tampaknya dia bosan tak peduli kan. David memeluk erat tulu Doki di pungutnya dari dalam kardus bertuliskan peliharalah saya. Hal itu biasa dilakukan terhadap anjing-anjing yang dibuang pemiliknya. Nasib kita sama, Doki. Aku pun diambil papa dari panti asuhan. Doki tak mungkin diserahkannya pada orang lain meskipun dibayar. Pasti papa punya alasan sendiri. Kalau tidak, tak mungkin aku diserahkan pada Bibi, Katia. David mencoba menghibur dirinya sendiri. Setiba di rumah, David melihat dua koper berjejer di samping dua tangga. Di samping tangga, isinya pasti pakaianku. Pikir David sedih. Dia melihat papanya turun dari tangga sambil menenteng satu koper lagi. Aku sudah pulang rupanya. Sejak pagi papa mencarimu. Papanya tersenyum lebar. David berusaha keras menahan air matanya. Bersiap-siaplah, sebentar lagi Bibi Katia menjemput. Papa betul-betul minta maaf semalam tak sempat mengatakannya kepadamu. Rencananya pagi ini papa akan memberitahumu, tapi kamu ke taman ya. David tetap diam. Dia mengikuti papanya ke ruang makan. Sebentar lagi papanya pasti akan mengatakan, David, kamu bukan anakku. Aku tak menyayangimu lagi. David benar-benar ngeri membayangkannya. David, papanya mulai bicara. Kamu tahu kalau Bibi Katia tak punya anak. Dia dan suaminya memutuskan untuk mengangkat anak laki-laki seusiamu. Tapi mereka takut tak dapat membahagiakan anak itu. Semalam Bibi Katia meminta papa agar mengizinkanmu tinggal bersamanya selama 2 minggu hanya untuk memastikan bahwa mereka telah siap menjadi orang tua yang baik. Karena sekarang kamu libur sekolah, papa pikir tidak ada salahnya kamu tinggal bersama mereka selama 2 minggu. Kamu bersedia menolong mereka kan? David membelah-belahkan mata. Papa harap seminggu lagi kamu sudah kembali. 2 minggu tanpamu pasti membosankan. Tak ada yang memijat kaki papa, tak ada yang menyambut papa pulang dari kantor, dan tak ada yang mengucapkan selamat malam ketika akan tidur. David segera memeluk papanya erat-erat. Pa, aku akan segera kembali. Karena aku sayang papa sebanyak bulu Doki. Papa David terkekeh. Kalau bulu Doki rontok, apakah sayangmu juga lenyap? Lebih menyayangi papa. David menggeleng-geleng kuat-kuat. Aku akan lebih menyayangi papa. Tidak sebanyak bulu Doki saja, tapi sebanyak bulu anjing di seluruh dunia ini. David tak peduli walaupun papa bukan apa-apa kandungnya, yang penting dia menyayanginya. Papa, papanya dan papa menyayanginya. Sadly guys, jadi ya kayak broken home guys sih, kayak udah mamanya gak ada gitu, gak tahu kemana, ataupun udah dipanggil Tuhan, atau memang dari dulu gak ada. Ya Kami ya punya ceritanya masing-masing ya. Dan juga untuk papanya, wah itu sakit banget sih. Itu kayaknya lebih sakit dari diputusin pacar kayaknya ya. Itu sakit banget guys. I feel guys, gue sampai ngerasain loh. Wow, kayak ya ampun, gila banget gitu ya. Oke, sebenarnya udah gitu doang sih ya. Dan aku juga udah bakal bayangin pasti menitnya atau selesainya itu 8 menit atau 7 menit guys. Karena bukan thumbnail, tapi bisa aja. So, thank you guys for watching this video. I hope you enjoy this video and I hope you sleep.